Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ni Syekah nak sharekan resepi kari kepala ikan daripada Sugu Pavitra. Jom Syekah sharekan bahan-bahannya. Kita perlukan garam, of course, untuk rasa masakan. Halba campur. Serbuk kari Syekah guna adabi. Serbuk cili Syekah guna babas. Santan kara 1 kotak. Kepala ikan, jika guna ikan merah dan ikan cenaha. Kita ada bendi, cili hijau, terung bulat dengan tomato, bawang putih, bawang merah, halia yang ditumbuk, daun kari dan asam jawa, air asam jawa. Okey, first sekali kita masukkan minyak dalam kuali. Lepas tu kita tunggu minyak kita panas. Masukkan bawang besar dan bawang putih. Okey, kita kena tumis sampai bawang besar dan bawang putih kita ni layu, okey. Lepas tu kita masukkan cili hijau. Tumis sampai layu lagi cili hijau tu. Dah layu, kita masukkan halba campur. Lepas tu kita tumiskan sampai naik bau. Masukkan daun kari, tumiskan sampai naik bau lagi. Bahan seterusnya halia yang kita tumbuk. Lepas tu kita tumis. Lepas tu kita boleh masukkan tomato. Tomato ni kita tumiskan sampai dia lembut. Kemudian bila tomato kita dah lembut, kita masukkan terung bulat. Tumis terung bulat sekejap. Okey, kemudian bahan seterusnya kita masukkan serbuk cili 2 sudu besar. Serbuk kari 4 sudu besar. Tumiskan sekejap, kacaukan sebati. Lepas tu kita boleh masukkan air. Kacaukan sebati. Masukkan air asam jawa, kalau tak nak masam sangat, letak separuh je. Santan separuh kotak. Kita kacaukan dia sampai dia mendidih. Oh ya, jangan lupa masukkan garam secukup rasa, okey? Okey, dah mendidih, baru kita masukkan kepala ikan. Kita masukkan satu-satu. Kuali ikan ni tak cukup besar, sepatutnya pakai periuk, tapi tak apa. Nanti kita boleh tutupkan dengan penutup untuk bagi dia masak sekata.
kita dah tutupkan ikan kita dengan kuah. Lepas tu kita boleh masukkan bendi. Bendi pun tak dapat nak tenggelam dengan kuah, tapi tak apa, dia still boleh masak sebab kita akan tutup dengan penutup. So api sederhana, kita tunggu dia tutup. Kari kepala ikan kita dah siap. Okey, kita dah boleh hidangkan dengan nasi putih. Syika bagi 5 bintang resepi daripada si Sugu Pavitra sebab resepi ni sangat sedap, pekat, cukup pedas, masam. So you all boleh try, okey? Okey, itu saja. Terima kasih. Oh, kejap. Alamak, seram pula tengok gigi ikan tu. Kita zoom out sikit. Okey, tak nampak sangat. Okey, terima kasih.